Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda Musa Putra dari tingkat 2 Teknik Mesin B. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara import gambar dengan prosesnya nanti in graphing. Oke, langsung saja. Kita klik setting, run user application. Di sini kita klik R. Pilih yang paling atas. Oke. Kita pilih gambarnya yang akan kita import. Nah, kita mau buat kaligrafi ya. Kaligrafinya bismillahirrahmanirrahim. Langsung checklist. Nah, di sini kita bisa pilih gambarnya. Kita pilih Fine Lines and Art. Dan ini untuk garisnya ya, kita garisnya mau yang detail atau yang medium atau yang biasa aja, kita mau yang detail. Oke, kita semutin lagi garisnya di masking. Oke, kita langsung create geometry. Yes. Oke, jadi gambarnya terus kita bikin kotaknya, yang kotaknya bagian luar. Oke, langsung kita ke stock setup. Langsung saja bonding box ya. Bonding box checklist, jangan lupa kita atur ketebalannya. Kita coba 10 mili aja. Oke, checklist, kita pilih bahan material yang mau kita pakai steel ini, steel 1010. Oke. Oke, langsung kita ke toolpad, kita engraving checklist, kita pilih line-nya, klik ini, klik line, klik lagi. Nah, apabila ada peringatan gitu, kita klik lagi ya. Klik di bagian ini. Klik lagi. Kita klik semuanya. Apabila sudah, kita cek dulu apa udah di klik semua. Oke, udah. Please. Setelah library, kita pakai bagian yang paling atas. Oke, kita edit. Terus kita edit ini karena kita gambarnya kecil-kecil kan, maka kita ukuran diameternya lebih kecil, 0,2 diameternya, ganti diameter luarnya. Oke, langsung kita ini ya, langsung dari ini ya, program aja kita absolutin semua, kita ganti -2. Ininya, oh, finish. Oke.
Mari kita lihat. Nah, kurang lebihnya kayak gini prosesnya. Tampilan dari atas ini. Oke. Selesai prosesnya import gambar dan engraving. Ya, kurang lebihnya kayak gini. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.